Berita hangat apa yang sedang dibicarakan di media sosial selama seminggu ini? Mulai dari aksi brutal angkot yang menabrak ojek online. Video aneh helikopter saat lepas landas. Hingga kisah pasangan yang menikah dengan mahar kain kafan. Seluruh informasinya akan kami rangkum dalam segmen Now on Sosmed. Rabu 8 Maret 2017, netizen dihebohkan dengan adanya video tabrak lari sopir angkut-angkutan umum yang menabrak sopir ojek online. Kejadian naas yang terjadi sekitar pukul 5 sore lewat ini memperlihatkan sopir ojek online tersungkur akibat ditabrak angkot. Adapun helm yang saat itu dikenakan langsung terlepas dan membuat pengemudi ojek tak sadarkan diri hingga koma di rumah sakit. Video yang diupload oleh salah satu pengguna akun Instagram @bangyusem telah dikomentar lebih dari 770 komentar dan telah diputar lebih dari 63.000 kali. Petugas sudah berhasil menemukan angkot yang menabrak pengemudi ojek, tetapi belum menetapkan tersangka. Benarkah uang bisa membeli semuanya? Kebahagiaan, teman, atau yang lainnya? Video yang diupload oleh akun Facebook @niko001 pada 4 Maret 2017 menunjukkan sebuah pernikahan yang unik. Pernikahan ini terjadi antara seorang pria muda dengan seorang nenek. Rentang usia keduanya sekitar 40 tahun. Hal yang menjadi perhatian netizen adalah ekspresi mempelai pria yang menunjukkan wajah sedih dan kesal. Tidak selesai sampai di situ saja, uniknya ketika seorang pelayan datang membawa nampan penuh dengan uang, ekspresi sang pria langsung berubah. Ia langsung bersedia minum bersama si nenek. Nampaknya sang lelaki bersedia menikah karena duit sang nenek. Ada-ada saja ya pemirsa. Masih berita seputar pernikahan, tetapi kisah cinta pasangan yang satu ini mampu menguras air mata. Pasalnya, pernikahan keduanya dilangsungkan dengan mahar kain kafan. Foto yang diunggah oleh salah seorang pengguna Facebook @aryasaunjana ini menjelaskan bahwa sang mempelai wanita Arianti meminta langsung mahar kain kafan tersebut kepada calon suaminya. Rupanya ia bermaksud agar di akhir hayatnya kelak yang membungkus jasadnya adalah kain kafan pemberian sang suami. Dalam waktu singkat, uploadan tersebut langsung dibanjiri doa dari para netizen. Hingga hari ini, kisah tentang pasangan suami istri ini dibagikan sebanyak 6.000 kali dan mendapat likes sebanyak 10.000 kali. Kisah keduanya memang sangat menginspirasi ya. Coba tebak apa yang aneh dengan video yang satu ini? Baling-baling helikopter rusak, tetapi tetap bisa terbang. Sebuah helikopter yang sedang lepas landas membuat banyak netizen kebingungan. Lantaran, baling-baling helikopter tersebut tidak berputar sama sekali. Anehnya lagi, helikopter tersebut tetap bisa terbang. Lalu, bagaimana bisa helikopter itu terbang meski baling-balingnya tidak berputar? Banyak netizen yang menganggap helikopter tersebut tidak terbang, melainkan terkena tiupan angin kencang. Ada pula yang menganggap helikopter tersebut diangkat oleh tali. Tetapi semua jawaban tersebut salah. Ternyata baling-baling helikopter ini berputar sangat cepat, sehingga menciptakan efek seolah tak bergerak jika dilihat dengan mata telanjang. Video ini pertama kali diposting ke Twitter oleh akun @white_resin dan langsung dibagikan lebih dari 1.400 kali dan telah disukai lebih dari 2.000 kali.